Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, masih di channel Terasi Jomania. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan ajak teman-teman bagaimana cara memindah tanamkan tanaman-tanaman saya yang kelihatan di sini ya teman-teman. Sangat-sangat tidak terawat dan memang ini hasil bongkaran dari area sebelumnya. Jadi masih belum rapi ya teman-teman, berantakan seperti ini. Jadi hari ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat kegiatan saya bagaimana cara memindah tanamkan tanaman yang tidak terawat ini dengan media baru, pot baru, dan nanti akan kita susun menjadi lebih menarik ya teman-teman. Jadi nanti saya akan mempergunakan medianya itu tanah bakaran sampah, kompos, dan sekam bakar. Seperti apa caranya dan prosesnya? Ikuti videonya sampai habis ya teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama saya akan melakukan ini ya, pengambilan tanah bakaran sampah. Kebetulan memang sudah banyak nih tanah bakaran sampah saya yang ada di samping rumah. Jadi nanti saya akan pergunakan tanah bakaran sampah ini. Sebelumnya tapi akan kita ayak dulu ya teman-teman. Di sini saya sudah persiapkan terpal buat alas hasil ayakan bakaran sampahnya. Dan jangan lupa teman-teman juga persiapkan alat saringnya ya, bisa menggunakan wadah yang berlubang atau jaring-jaring seperti yang saya punya di video ini ya. Oke teman-teman, kita lakukan penyaringan ya. Ini tujuannya untuk memisahkan antara tanah yang halus dengan sisa bakaran sampah yang masih kasar-kasar ya teman-teman. Jadi nanti kita mendapatkan hasil itu tanah bakaran sampahnya itu sudah yang halus gitu ya. Jadi yang kasarnya nanti kita buang lagi ke tempat pembakaran untuk proses pembakaran selanjutnya. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya ya teman-teman, lebih halus kan? Nah, ini kita nanti akan bawa ke depan ya untuk pencampuran media tanam. Yang lainnya ini saya dibantu suami untuk siap-siap mengangkut hasil ayakannya untuk kita bawa ke halaman depan. Thank you.
Dan kebetulan ini sudah siang hari ya teman-teman, cuacanya pun sangat panas dan terik sekali. Paling enak memang kita istirahat dulu sambil minum-minum es dulu nih teman-teman. Dan ini area halaman depan rumah yang sebelumnya pernah saya buatkan videonya. Kalau teman-teman belum tonton bisa tonton nanti ya di sebelah kiri atas. Nanti saya akan sematkan videonya. Jadi awalnya itu juga hutan, kayak hutan belantara ya teman-teman. Tapi sekarang udah agak rapi, alhamdulillah. Dan setelah kita beristirahat sebentar, kita lanjut ya teman-teman. Ini saya akan persiapkan media tanam yang akan kita pakai nanti untuk memindah tanamkan semua tanaman yang ada di belakang saya ini. Jadi di sini tanah bakaran sampah yang sudah saya ayak tadi, kemudian nanti saya campur dengan kompos. Ini kompos saya dapat beli ya teman-teman. Kalau tidak ada pun tidak apa-apa. Teman-teman bisa hanya menggunakan tanah bakaran sampah saja, dengan nanti dicampur sekam bakar atau sekam mentah ya teman-teman. Tapi kalau mau pakai sekam mentah, usahakan sekam mentahnya sudah difermentasi terlebih dahulu. Kalau untuk sekam bakar tidak perlu difermentasi lagi karena memang kan sudah steril ya, karena proses pembakaran. Teman saya campur jadinya 3 bahan ya, ada sekam bakar, kemudian tanah bakaran sampah dan kompos. Perbandingannya itu 1 tanah bakaran sampah, 1 kompos, tanah kompos, kemudian ditambah 2 sekam bakar. Nah teman-teman, di sini saya pakai tanah bakaran sampah karena memang pertama stoknya banyak daripada tidak terpakai ya, jadi lebih baik kita manfaatkan. Dan ternyata tanah bakaran sampah ini juga banyak manfaatnya, bisa menambahkan kesuburan dan porositas tanah. Kemudian untuk tanah komposnya tentu sebagai tambahan nutrisi organik untuk nanti tanaman kita. Dan yang terakhir sekam bakar juga nanti bisa membantu melembabkan media tanam ya. Jadi semuanya harus kita campur sampai benar-benar tercampur rata ya. Nah penampakannya seperti ini ya teman-teman. Kita siap pergunakan untuk media tanam baru. Jangan lupa kita persiapkan pot-pot untuk memindah tanaman ya. Jadi saya mau pakai pot yang pot lama sebenarnya, cuma nanti saya akan pilih mana yang masih bisa dipakai. Nah, nanti akan saya pergunakan kembali untuk pindah tanam tanaman yang tidak terawat tadi ya. Dan langkah selanjutnya ini saya akan mensortir tanaman-tanaman yang akan kita pindah tanam. Jadi nanti saya akan kelompokkan ini
Jadi antara singonium semua, jadi kita kelompokkan per jenis ya teman-teman. Aglonema semua gitu. Jadi biar nanti nyusurnya enak gitu pindah tanamnya. Nah, setelah kita sortir, ini saya dibantu suami untuk merapikan rumput-rumput yang tumbuh di area tempat tanaman tadi disimpan ya teman-teman. Jadi karena memang gak terawat, akhirnya pun tumbuh banyak rumput-rumput. Jadi kita bersihkan dulu biar rapih ya teman-teman. Nah, ini teman-teman tanaman pertama yang akan saya repotting. Tapi saya lupa ini namanya tanaman apa ya. Kalau teman-teman ada yang tahu boleh kasih tahu ya. Boleh ditulis di kolom komentar namanya tanaman apa ya teman-teman. Ini saya lupa. Saya dulu punya kecil. Saya diamkan, ternyata malah jadi tambah besar dan akarnya sampai tembus ke bawah gini ya teman-teman. Sampai tembus ke dasar pot. Dan ini saya akan bongkar, kita akan pindahkan ke pot yang lebih besar. Oke, selesai. Tanaman pertama kita repotting, kita pindahkan dulu. Selanjutnya ini ada tanaman pilojari yang sudah kronis ya. Tapi ternyata masih bisa hidup loh teman-teman, malah keluar tunas baru ya. Ini banyak tunas-tunas barunya. Nah, lihat ya teman-teman, tapi ada beberapa akar yang sudah kering memang. Jadi kalau untuk tanaman yang begini, biasanya saya caranya itu saya buang semua akar-akar yang sudah kering ya, karena percuma juga tidak akan jalan nanti akarnya. Lebih baik kita potong saja biar nanti tumbuh akar-akar baru. Jadi jangan khawatir untuk memotong akar-akar yang kering. Nah, jika sudah kita potong semua akar-akar yang keringnya, bisa kita tanam ulang ya teman-teman. Ini kebetulan saya ada rumput, jadi saya pakai aja, bisa dipakai ya teman-teman. Nanti jadi kompos sendiri, tapi kita simpannya di lapisan paling bawah ya.
Oke, tanaman kedua sudah selesai ya teman-teman. Ini kita sudah atau saya sudah pindahkan ke pot yang baru. Kita sisihkan dulu. Kita lanjut ke tanaman berikutnya. Tanaman berikutnya ini saya punya aglonema. Aglonema rotundum hijau ya. Jadi saya ada punya beberapa pot. Ini saya akan nanti satukan saja menjadi satu pot biar tampak rimbun ya teman-teman, dan juga lebih rapih ya, karena memang sudah tidak beraturan juga, sudah tumbuh tanaman liar bahkan ya, karena memang tidak terawat sama saya. Ini untuk tanaman-tanaman yang liarnya kita pisahkan atau kita buang saja. Kemudian bagian-bagian daun yang rusak biasanya saya juga buang saja, saya tanggalkan saja. Jadi nanti yang tersisa hanya bagian yang bagus aja ya. Oh iya teman-teman, untuk aglonema biasanya saya kalau sudah terlalu banyak akarnya, saya suka potongin ya teman-teman. Jadi nanti biar merangsang tumbuh akar baru dan juga tunas-tunas baru. Jadi jangan khawatir, dipotong saja akarnya. Ini saya buang dulu sedikit media dari yang sebelumnya, karena memang sudah kering sekali. Mungkin sudah hilang nutrisinya juga karena sudah terlalu lama media tanamnya. Dan sambil kita lihat apakah ada akar tanamannya yang busuk. Jika ada, teman-teman bisa untuk memotongnya ya, agar akarnya tumbuh sehat. Nah, jika sudah semuanya kita potong, kita rapikan akar-akarnya dan daun-daunnya yang kering sudah kita pangkasin semua, tinggal kita susun lagi ya teman-teman. Kita susun rapi dan kita tanam ulang kembali. Nah teman-teman, untuk proses pindah tanam tanaman saya yang lainnya, saya rasa sama ya teman-teman. Caranya nggak beda jauh. Caranya yaitu tanggalkan semua dahan yang sudah rusak atau batang yang sudah rusak. Bahkan akar yang sudah kering maupun busuk harus ditanggalkan semua ya. Harus kita buang semua. Nanti sisakan saja bagian daun, batang, dan juga akar yang masih bagus. Jadi kalau untuk akar yang gondrong seperti ini juga bisa kita potong saja, asalkan jangan dipotong sampai habis ya teman-teman. Kemudian kita repotting ulang. Dan ini videonya akan saya percepat untuk meringkas durasi ya teman-teman. Thank you.
Alhamdulillah teman-teman sudah selesai semua ya repotting untuk tanaman-tanaman saya yang tadi terbengkalai ya teman-teman atau tidak terawat. Ini hasilnya ada beberapa pot. Ada yang dengan pot besar, pot sedang, dan juga ada beberapa dengan yang pot kecil. Selanjutnya ini saya akan susun dulu ya teman-teman hasil dari repotting kita hari ini. Saya dibantu suami untuk pindah-pindahkan pot-potnya karena memang agak berat ya. Jadi teman-teman bisa susun sesuai selera teman-teman. Kalau saya ini susun melingkar saja di bawah pohon yang memang di belakangnya sudah ada beberapa tanaman. Jadi saya jajarkan saja di sini. Saya susun berdasarkan atau saya kelompokkan berdasarkan jenisnya masing-masing ya teman-teman. Dan juga ada yang saya simpan di area sebelah sini karena memang tidak muat di area yang sebelumnya. Jadi saya pikir simpan di sini saja dulu. Kebetulan juga area ini memang masih kosong ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung video ya. Jadi ini proses terakhir dan proses terpenting setelah kita melakukan repotting. Jadi harus kita lakukan penyiraman. Dan untuk teman-teman yang baru repotting harus memperhatikan media tanam dari tanaman-tanaman kita yang baru kita repotting ya teman-teman. Jadi kalau sudah kering segera dilakukan penyiraman agar tanaman-tanaman kita tidak kekeringan dan dapat tumbuh dengan baik serta subur ya teman-teman. Oke, itu aja video saya hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya di video saya selanjutnya masih membahas seputar tanaman. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.